Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, selamat datang kembali di channel YouTube Didi Motor. Pada video kali ini saya mau berbagi tutorial tentang satelit gas. Jadi kemarin satelit saya airnya tidak ngalir ini guys. Jadi kerusakannya adalah lampunya tetap hidup namun air tidak mengalir. Dan setelah saya cek, kerusakannya ada pada ini guys, sekringnya ini guys. Nah, jadi ini sekringnya kodenya W556 ampere. 125/250 VA. VAC 50 VDC. Nah, jadi kodenya ini guys. Jadi kemarin saya udah cari. Ini susah ini guys. Jadi kalau nyari alat begini di toko pompa air dan satelit. Nah, ini sudah lemah ini guys. Nah, jadi ini nanti saya mau ke boxnya, tempatnya di mana. Ah, jadi ini boxnya nih guys. Ah, jadi ini kita saksikan pada waktu rusak. Ini saklar off kemarin nyala terus guys, namun air mati. Nah, ini yang diganti nih guys, sekringnya guys. Ini sekarang sudah dengan sekring baru. Jadi sudah normal kembali. Nah, jadi demikian guys, saya berbagi info dan berbagi tutorial tentang cara memperbaiki satelit pompa air apabila airnya tidak ngalir. Sekian, semoga bisa berguna dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.